Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview mesin kopi dari Nespresso ya. Ini tipenya ini Grand Latissima. Latissima ya. Oke, Grand Latissima ini dia memiliki 9 program untuk pembuatan kopi dan susunya. Dan di sini kita akan lihat dulu bentuk fisiknya ini Grand Latissima ini seperti apa ya. Oke, jadi dia ini penampakan dari Grand Latissima dari Nespresso. Grand Latissima ya dari Nespresso. Di sini ada tombol on off-nya. Ini ada clean, descaling, dan di sini ada 9 program. Dari atasnya aja ini ada tuasnya, ada tuas kopi. Tuas untuk masukkan kopi. Di sini ada outletnya kopi. Dari sini dia akan keluar. Dan di sini dia ada tumpuan cangkir. Ini tumpuan cangkir ya. Tumpuan cangkir. Dan yang ini pengumpul titisan atau tempat tetesnya air ya, jadi penampung tetesan air. Di sini dia ada nampan tetes juga, namanya nampan tetes. Nampan tetes atau wadah kapsul ya. Jadi di sini dia ada wadah kapsulnya. Yang bagian atas tempat kapsulnya dan bagian bawah itu dia untuk menampan tetesnya dia. Ini di bagian depannya. Dan di sini ada tempat untuk memasukkan kopi. Dispenser bukan kopi ya, tapi susu. Itu buat susu. Ini kompartemen kapsul dan ini dia tempat susunya. Cara masukinnya tinggal colok aja sini ya. Susunya dan yang ini pengaturannya. Di sini ada 3 tombol. Ini untuk descaling. Yang ini untuk milk dan ini untuk eject. Jadi ini sini untuk mencabut knobnya. Ini untuk buih. Dan yang sebelah kiri ini untuk descaling ya, untuk membersihkan saluran dalamnya ini. Oke. Di bagian belakangnya ini dia ada penampungan air sebesar 1,2 liter ya. Tempat belakangnya, tempat sampingnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat Nespresso. Oke, sekilas mengenai ini, mesinnya ini, dia ada 9 ya. Yang pertama ini Lungo. Lungo itu dia itu kopi dengan airnya 110 ml. Yang kedua dia ada Nespresso. Jadi black coffee dengan airnya itu 40 ml. Ya. Kalau yang ketiga itu Ristretto, itu kopi dengan airnya 25 ml ya. Jadi semakin dikit airnya semakin keras nih. Ini Lungo 110 ml, 40 ml espresso, dan ini Ristretto 25 ml. Di sampingnya lagi itu ada hot foam. Itu hot foam itu dia 200 ml. Di bawahnya ada latte macchiato. Latte macchiato itu dia susu 230 ml.
dan kopinya itu 40 mili. Di bawahnya lagi itu ada cappuccino. Cappuccino dengan milk foamnya 100 ml dan kopinya 40 ml ya. Kalau kita bikin hot milk juga bisa juga ya. Ini ada hot milk. Hot milk itu dia 150 ml hot milk. Di bawahnya itu ada cafe latte. Cafe latte ini dia perpaduan kopi 110 ml, susunya 140 ml dan milk foamnya itu 60 ml. Jadi totalnya itu sekitar 310 ml ya. Untuk yang paling bawah ini dia flat white. Flat white itu untuk penggabungan antara kopi dan milk. Jadi kopinya 40 ml, susunya 100 ml ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat bunggo. Dan kita akan buat apa ya? Cappuccino boleh atau cafe latte. Cafe latte kayaknya lebih bagus ya. Kita buat bunggo dan cafe latte. Oke. Oke, pertama-tama kita akan nyalakan dulu mesinnya. Dia akan posisi preheat, dia akan pemanasan. Pemanasannya selama sekitar 10 detik ya. Sementara itu kita bisa siapin, kita bisa pilih kopi mana yang kita mau. Akan coba. Preheatnya sudah selesai, masukkan kopinya di sini. Tutup tuasnya. Masukkan cangkirnya. Oke, dan kita akan pencet tunggu 110 mili. Oke, ini dia lunggonya. Oke, setelah selesai, kita bisa mengangkat tuas ini. Dan koinnya itu akan jatuh ya di penampungan sini. Ini dia lunggonya. Di atasnya ada foamnya ya. Cakep banget ya hasilnya. Oke, sekarang kita akan bikin kopi latte. Dan ini dispensernya kita pindahkan ke foam. Dan dia akan otomatis nih. Otomatis preheat ya. Kita isi susunya ini kan 500 ml, kita isi setengahnya aja. Karena di sini kita menggunakan untuk cafe latte ini dengan komposisi 110 untuk kopinya, 140 untuk susunya dan 60 untuk milk foamnya. Oke, sekarang saya akan ambil satu buah koinnya, masukkan, tutup. Dan cek
Ini kopi latte. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Pertama keluar susunya dulu sebanyak 140, 110. Susunya selesai, kopi selesai 110 dan susunya akan keluar sebanyak 140 mili. Dan yang terakhir itu meal foamnya. Oke, udah selesai ya. Jadi tadi ini kopinya, susunya, dan meal foamnya. Seperti ini teksturnya. Ini dia, latte yang selesai. Coffee latte. Oke guys, ini kan review dari kami, Ronatech, mengenai mesin kopi Grand Latissima dari Nespresso. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan ini adalah mesin kopi yang sangat mudah, simple, dan sangat berguna buat kita pakai. Sangat cepat ya, praktis sekali buat orang-orang sekarang ini, orang-orang kota yang mau cepat dan praktis. Tinggal beli ini aja ya, mesinnya Grand Latissima dari Nespresso. Untuk harganya sendiri itu sekitar 9 jutaan. Anda bisa beli di counter-counternya, di mall-mall ya. Oke, guys, mungkin dia ini dari wanginya. Wah, wangi banget ya. Panas. Mantap. Oke, guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai mesin kopi Grand Latissima dari Nespresso. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar mesin Latissima ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, guys.